A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, ada satu permintaan tuan-tuan. Sebelum kita mula, saya jemput tuan-tuan rapat sikit ke hadapan, boleh? Sebelah kanan dan sebelah kiri, kita rapat ke hadapan sini insya-Allah. Ini adalah taman-taman syurga yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak guna, ini tu satu kerugian yang sangat besar. Sila tuan. Saya suka alu-alukan pada guru-guru yang mengajar, panggillah ahli jemaah kita supaya duduk dekat-dekat. Kerana salah satu daripada perpecahan yang digambarkan atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala di antara umat Islam waktu ini, salah satunya kata ulama tasawuf, apabila mereka dalam masjid pun tak nak duduk dekat-dekat, maka di luar sana lebih mudah mereka berpecah, lebih mudah mereka benci-membenci di antara satu sama lain. Baik, pertama sekali jutaan terima kasih kepada seluruh saf kepimpinan masjid atas kesudian menjemput sahabat saya. Rasanya dia orang kampung sini, Ustaz Rosdi. Dia bertugas dengan JAKIM di MITI, Jalan Duta. Dan jemaah tabligh, saya rasa daripada KL kot. Daripada KL, eh? Daripada KL, eh? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Moga-moga pertemuan kita mendatangkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nama saya Amran bin Yusuf. Dilahirkan pada 17 hari bulan 5 1970. Umur 47 tahun. Cuma muka nampak macam 57 tahun. Tua sikit nampak. Saya dilahirkan di Bukit Selambau saja, bukan jauh pun. Kampung Batu Belacan, Kampung Paya Bendang, Batu Belacan, Bukit Selambau. Saya hijrah pergi ke Kuala Lumpur dan sekarang tinggal di Bukit Beruntung, Selangor. Alhamdulillah 18 tahun tinggal di Bukit Beruntung, tak pernah rasa rugi lagi di Bukit Beruntung. Menghadirkan keberuntungan sangat banyak. Atas muka bumi Tuhan tak ada kerugian, melainkan semua kerugian hasil daripada tangan-tangan kita sendiri. Semua atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebuah keberuntungan. Ya, insya-Allah. yang lain-lain mohon ampun dan maaf. Nombor satu, suara hampir hilang. Nombor dua, saya bukan ilmuan. Saya sekadar seorang manusia yang jahil, yang tak pandai mengajar, tapi untuk berkongsi ilmu sedikit-sedikit itu mungkin ada sedikit. Nabi pesan pada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun cuma satu ayat. Baik, jutaan terima kasih kepada tuan guru kita tadi yang mengingatkan kita kepada satu perkataan besar, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Tidak ada satu bahasa yang lebih besar melainkan perkataan yang mengajak kita, ittaqullah. Tak ada perkataan lain. Itu je lah. Yang paling besar sekali, kalimah yang paling besar adalah mengajak kepada kalimah la ilaha illallah. Baik, walaupun sebentar, walaupun lebih kurang setengah jam tadi, tapi insya-Allah kita dengar bukan menggunakan telinga zahir, tapi kita menggunakan telinga hati. Kita pandang tuan guru yang mengajar tadi bukan menggunakan pandangan mata zahir, tapi pandanglah dengan mata hati. Kerana ilmu yang hanya masuk di otak, dia dipanggil tahu. Tapi ilmu itu perlu dibawa ke hati, baru dikatakan sedar. Apabila manusia tahu dia orang Islam, ramai lagi yang belum solat lima waktu.
Dia tahu orang Islam kena tutup aurat, ramai lagi manusia yang tak tutup aurat. Kenapa? Dia baru sekadar tahu, tapi dia belum hantar tahunya kepada hati menjadi sedar. Orang yang sedar, dia mau berhijrah. Seperti mana ayat yang kita baca tadi, Al-Baqarah 218. Allah kata, innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, orang-orang yang sentiasa berhijrah, berubah, mencari kebaikan, mencari jalan bagaimana mengikuti sunnah Nabi, mencari jalan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu, berjuang. Di dalam usaha untuk kita buat baik, pasti ada dugaan. Paling besar dugaan apa? Allah Taala sebut dalam surah Yusuf surah ke-12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Hawa nafsu mengajak pada kejahatan, melainkan nafsu yang sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik, malam ni kita diberi tajuk khas. Pagi tadi saya kuliah subuh di Masjid Bukit Kecil, Sungai Petani. Kuliah duha di Taman Seri Bayu, Sungai Petani juga, Bidung. Malam ni kat sini, esok dekat Penang. Dua. Lepas tu malam esok dekat Jeneri, Sik ke Jeniang. Lepas tu terus balik ke Kuala Lumpur balik. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita diberi kesibukan di dalam dunia, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Kerana apabila kita sibuk, tak sempat itu, tak sempat ini, tak sempat itu, sibuknya kita dalam melakukan kebaikan. Sibuknya kita ambil berat tentang isteri, sibuknya ambil berat tentang agama, sibuk pun tak ambil berat. Dan akhirnya, kita tidak ada ruang memikir sesuatu yang lalai dan lara. Sibuk. Sekejap lagi nak kena pergi masjid, sekejap lagi nak belajar ilmu, sekejap lagi nak pergi sana, pergi sini. Benda baik belaka. Maka jangan komplain. Selagi kita ada aktiviti yang paling kita takut, kita tak sibuk. Banyak masa dekat Tesco, banyak masa dekat Aman Jaya Mall, banyak masa. Rupa-rupanya kita kehilangan waktu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Biasa kita dengar derhaka, perbincangan selalu sebut tentang anak derhaka kepada mak ngayah. Jadi ayah ni guna kuasa bitu lah. Anak belajar sekolah tahfiz. Anak pergi 3 tahun. Dapat 10 juzuk 3 tahun. Ayah dengan mak komplain. Apa ni baru dapat 10 juzuk? Saya pengetua madrasah dan pondok. Mak bapak komplain. Kenapa anak saya dah 6 bulan belum dapat 10 juzuk? Dia kata gitu. Saya kata paling kurang dia dapat 3 juzuk. Tuan dengan puan dah berapa juzuk? Nampak manusia? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Hang suruh orang lain buat baik, hang tak buat apa-apa. Tu mak dengan ayah. Sebab tu penderhakaan berlaku sebelum anak derhaka. Kita dulu mak bapak yang sudah derhaka pada anak-anak. Saya nak mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disebut di dalam riwayat Imam Muslim. Sahih Muslim. Kalau tuan-tuan belajar ilmu hadis dan puan-puan belajar ilmu hadis, ilmu hadis ni dimulai dengan kategori paling tinggi sekali dia punya sahih, Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaih. Selepas Al-Quranul Karim, hadis yang paling-paling sahih, Bukhari wal Muslim. Kemudian turun, sahih Bukhari. Kemudian turun, sahih Muslim. Kemudian barulah antara An-Nasa'i atau Abu Daud yang itu ada khilaf. Tapi malam ni kita mula dengan sahih Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata ma min mauludin illa yuladu ala alfitrah. Tidak ada seorang bayi atau seorang manusia pun yang dilahirkan di dalam muka bumi Allah ini melainkan dia dalam keadaan agama fitrah. Agama menyerah diri pada Allah taala. Wa ana minal muslimin. Menyerah diri pada Allah Ta'ala. Anak tu lahir daripada siapa pun bapa dan maknya, apa pun agamanya. Ketika dia dilahirkan, dia berada dalam agama fitrah, iaitu agama Islam. Menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi. Mak dan bapaknya lah atau bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi.
wa yunus sirani, iaitu jadi Nasrani. Kemudian wa yusyrik, iaitu menjadi musyrik. Jadi tiga benda dalam hadis menyebut, kalau nak kata anak kita tak dengar cakap kita, check dulu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak sebat anak kita kerana isap rokok, check dulu kita satu kotak gudang garam satu hari berapa. Kalau nak kata anak kita kenapa tak baca buku, kita baca Quran satu hari berapa lai atau berapa tahun sekali baca Quran. Maka sebelum melihat kelemahan orang lain, carilah dan muhasabahlah diri kita sendiri. Tuan-tuan, pondok saya tak ramai tuan, ada cuma 30 orang pelajar bersama 3 orang guru. Kami belajar ilmu kitab, kitab sahih Bukhari lah gitu gini kita mengaji. Dan ada mak bapak dia hantar ni, mak bapak sendiri ni, bukan anak-anak, mak bapak. Anak-anak dah okey dah. Mak bapak ni dia kata, ustaz, pondok ustaz ni tak ada SPM. Bila tak ada SPM, masa depan anak kami macam mana? Betapa jahatnya keyakinan mak dan ayah. Anak dia menguasai Al-Quran 30 juzuk. Anak dia cuba belajar ilmu hadis Nabi SAW. Dia boleh kata ilmu tu tak ada, tak ada masa depan. Dia boleh kata SPM masa depan. Syirik dia ketika itu. Hanya dia bertuhankan sekeping sijil SPM. Kalaulah mak bapak sedemikian rupa, siapa dulu yang deraka? Anak ke bapak? Maka bapaklah. Jadi cerita pertama, kita tuan-tuan dan puan-puan, saya ni yang paling utama sekali, mari kita cek. Adakah kita menjadikan anak kita itu Yahudi? Simple. Anak kita lahir, dia dibesarkan di dalam rumah yang ala-ala pusat karaoke. Dalam rumah kita, TV dalam rumah, anak beli ke bapak beli? Bapak beli. Berapa inci? 88 inci. Tengok Doraemon sama besar dengan kita. Siapa neraka siapa ni? Bapak yang membawa unsur neraka masuk ke dalam rumah dia. Jadi akhirnya bila anak masuk neraka, jangan salahkan anak. Tuan-tuan, kita ni dekat Malaysia tuan-tuan, buka TV, kalau budak-budak apa rancangannya? Idola kecil, bintang kecil, pop star. Agak remaja sedikit, apa rancangannya? Mentor, Academy Fantasia. Agak awal tua, dangdut star, Gegar Veganza. Tua bangka, Kilauan Mas. Sapu bersih umat Melayu, bangsa apa, umat Islam, bangsa Melayu, rosak bersih daripada kecil sampai ketua. Apabila bangsa kita rosak di sini, jangan salahkan orang bukan Islam. Kerana peserta yang masuk pertandingan semuanya Melayu Islam. Yang menonton Melayu Islam. Yang jadi juri Melayu Islam. Backup voice Melayu Islam. Penari Melayu Islam. Apa lagi? Penaja Melayu Islam. Semua orang Melayu Islam dan buat rancangan yang lara atas orang Islam, akhirnya dia merosakkan Melayu Islam sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kadang-kadang kita terlupa nak tengok apa yang kita lakukan. Maka sebagai seorang mak bapak, tugas pertama dia, dia cek adakah dia meyahudikan anak dia. Yahudikan anak maksudnya apa? Simple, dia tak adalah pergi jadi orang Kristian. Tak ada. Tapi amal hidupnya, jejak langkahnya macam orang Yahudi. Quran jauh daripada kehidupan. Sangat jauh. Boleh baca novel Ombak Rindu. Satu hari habis novel Ombak Rindu. Quran ni, semalam hari Jumaat baca surah apa? Al-Kahfi. Man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'at adha'a lahu minan nur bainal jum'atain. Siapa-siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia diberi cahaya yang terang menderang hingga Jumaat satu lagi. Ada kita baca? Tak ada.
Allah offer tu, Allah offer nak bagi kita zone pengampunan dari Jumaat ni sampai Jumaat satu lagi. Kita tak ambil. Allah offer saf yang pertama. Kalau orang tu tahu kebaikan, kalau terpaksa cabut undi, dia kena cabut undi. Katalah saf tu isinya 300 orang, tapi kita ada 1000 orang. Kalau terpaksa cabut undi, semua orang berebut nak cabut undi. Kenapa? Besarnya nikmat saf pertama. Allah offer lagi solat jamaah 27 kali ganda, tetapi ramai manusia memilih satu sahaja. Allah offer lagi Iqra'ul Quran Alif, Lam, Mim, bukan 3 tapi 30 anugerah Allah. Allah offer lagi solat sunat qabliyah subuh, dunia dan seisinya. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, Rak'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada manusia berlomba. Sepatutnya bila kita terima offer Allah, wasari'u, bersegeralah kamu. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Masa Allah dan Nabi offer, masing-masing slow and steady. Tapi tiba-tiba Tesco offer, Giant offer. Belum gate dibuka, depan rapat penuh. Sikit aja tudung cukuplah. Ada satu syarikat offer jual promosi tudung. Berduyun-duyun orang perempuan. Walaupun dari satu sudut fiqhnya, tudung itu tidak menepati sunnah, tidak menepati syariat. Orang perempuan kan dahsyat sekarang. Minggu lepas beli tudung, tudung bawal. Tadi pagi tenggiri, mungkin besok kembung. Tu besarnya hawa nafsu banyak noh. Kan? Sebab itu cek dulu kehidupan kita. Dalam rumah kita ada bentuk Yahudi ke tidak? Salah ke TV? Tak salah. Nontonlah yang elok-elok. Tetapi masalahnya kita ini, wal asri innal insana lafi khusr. Tengok TV tak risau, 2 jam tak ada masalah. Lagu Hindustan 7 minit. Lagu Melayu sekejap 2 minit tak sempat habis. Lagu Hindustan 7 minit. Dia ni orang Pakistan yang faham tak ada pun rasa apa-apa. Orang Melayu yang cakap Jawa ni boleh menangis. Tengok cerita Hindustan, bayangkan. Tak tahu kenapa, rupa-rupanya syaitan menguasai hati kita. Syaitan menguasai fikir kita. Akhirnya apabila Hindustan menyanyi, kita yang menangis. Orang ah, ni orang dahsyat ni, dia faham kan ya. Hindustan menyanyi apa? Bahar sekoi under naas ke, under sekoi bahar najas ke, socho kabik esa ho to kya ho, socho kabik esa ho to kya ho, hum tum ek kamre mein band ho aur chabi ko ja. Faham tidak? Ha? Ya Allah, orang Melayu tak faham, tapi nangis boleh tahan. Nangis meleleh-leleh, kita tanya faham ke tak? Nehi-nehi. Dia tak faham. Tapi itulah dahsyatnya manusia. Apabila syaitan sudah menguasai mak bapa, maka anaknya akan rosak sekali. Kan? Itu paling penting, jaga rumah. Ustaz, macam mana kita nak bina supaya tidak Yahudi dalam rumah kita? Kata Nabi SAW, sinarilah rumahmu dengan Iqra'ul Quran dan solat sunat. Solat fardu dah tentu kat sini. Kan ya? Solat sunat kat mana? Rumah. Mulai besok dengar azan. Bila dengar azan, jangan datang dulu. Solat sunat fajar dalam rumahmu. Kata Aisyah, Nabi solat kat mana? Fi baitih, di rumah. Siapa yang duduk berhampiran dengan masjid, esok pagi dengar azan, solat sunat subuh di dalam rumahnya. Kemudian baru berjalan datang ke masjid. Tapi kalau rumah jauh, jangan cuba. Rumah 5 kilometer, solat kat sana, datang, imam bagi salam. Imam bagi salam, dia baru sampai.
Kan bukan. Siapa yang duduk dekat solat sunat subuh dalam dalam rumah. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat benda lain, ikut sunnah. Ikut aja sunnah. Orang perempuan dah tentu. Orang perempuan, ustaz, saya nak pergi masjid boleh? Kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, jangan kamu larang wanita ke masjid, tetapi beritahu mereka bahawa masjid yang terbaik adalah dalam rumah tanggamu. Sehingga Nabi kata, wahai wanita, solat di dalam bilik tidurmu lebih baik dari solat di ruang tamu rumahmu. Solat di ruang tamu rumahmu lebih baik dari solat di masjid qaryahmu. Solat di masjid qaryahmu lebih baik daripada solat di masjidku. Sebab itu wanita ini tidak digalakkan untuk solat jemaah di masjid, kecuali untuk belajar ilmu. Sebab suami tak boleh ngajak. Isteri pandai. Nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi. Dengung dengan menyengitkan bibirnya. Waduh. Ha. Nun, kalau tanya laki, bang, akak jawab nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi. Abang turun jawab nun mati, nun mati, nun mati, dia mati. Ilmu tak nak belajar, maka rosak kehidupan kita. Jadi jangan jadikan rumah kita seperti alunan-alunan Yahudi yang ada kat dalam, maka kita akan bentuk ahli keluarga sedemikian. Dalam rumah kita dah tak ada rahmat, dah tak ada barakah, malaikat pun tak masuk. Sebab dalam TV ada 20 rancangan, 20 atau 30 channel, dan rancangan yang kita tengok channel, mungkin tanyalah ustaz TV9. Contoh, tu promosi saya punya. Ha, tu kan. Kemudian ada sikit-sikit yang lain habis. Maka jangan salahkan anak kalau anaknya degil kerana bapaknya terlebih degil. Jangan salahkan anak, anak kurang doa sebab bapaknya selama ini pun tidak doa. Jadi itu perkara pertama. Mak dan ayah ataupun disebut ni fa'abawahu, bapak lah. Mak tu tak apa, bapak lah. Bila bapak ni derhaka terhadap anak, apabila perkara pertama dia membiarkan ahli keluarganya menjadi seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, seperti apa last sekali, musyrik, orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya dua hari lepas saya ceramah di SMK Convent Bukit Nanas di KL. Lagi pelajarnya tak tutup aurat. Situ pelajar orang kaya-kaya. Sekolah konvent, kan, sekolah mubaligh, yang tutup aurat cuma sedikit. Tapi disebabkan waktu tu nak ceramah Isra' wal Mi'raj, jadi kita pergi juga ceramah. Ustaz, dia orang tak tutup aurat, tak apa. Harap-harap dengan ceramah ini sedikit, mungkin seorang atau dua akan berubah. Udah, tak perlu susah-susah. Kan? Maka sebab itu, dakwah kena jalan. Dakwah kena terus. Sebelum saya lupa, tuan-tuan, pihak masjid, ada satu benda yang pihak masjid selalu tinggalkan, pihak surau selalu tinggalkan. Ceramah, alhamdulillah, forum perdana, nombor satu. Carnival, banyak. Semua banyak. Salah satu benda yang masjid tak buat adalah ziarah daripada rumah ke rumah. Sunnah yang paling besar sekali yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ziarah. Maka sepatutnya pihak masjid paling kurang satu minggu satu kali. AJK tu tak perlu ada pengajian hari tu. Ambil ramai-ramai ni buat 3-4 kelompok. Ambil duit masjid, beli barang sikit, bawa buah tangan. Duit masjid kan banyak, kan? Beli beras Faizah Tajmahal. Jangan beli Tajmura, beli Tajmahal. Beli gula sikit, beli tepung sikit, beli apa sikit. Bubuh satu buletin masjid. Masjid punya surat khabar yang keluarkan sebulan sekali. Bubuh nombor telefon kita, aktiviti kita dan sebagainya. Pergi ziarah. Rumah siapa yang perlu ziarah nombor satu sekali? Rumah orang yang tak pernah datang masjid. Itu rumah yang pertama sekali kena ziarah. Itu kaedah yang Nabi lakukan. Bagi buah tangan dengan dia, insyaAllah. Ustaz, dah 6 kali bagi tak datang juga. Tugas kita buat apa? Ziarah. Berubah atau tidak, itu urusan
Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah yang kedua, orang yang pernah datang masjid, sekarang tak datang dah, kecil hati. AJK something, dia kena marah dengan AJK. Contohlah contoh. Rumah yang ketiga, baru orang-orang yang mengharapkan bantuan, sakit dan sebagainya. Apabila sunnah Nabi tidak dikekalkan, maka rahmat kurang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wahai Muhammad, beritahu pada umatmu, barang siapa yang sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi, dia dapat kasih dan sayang Allah. Apa lagi nak? Kasih sayang Allah. Ya. Maka persoalan pertama hari ini, mak dan bapa, atau terutamanya bapa, bila dia jatuh derhaka kepada anaknya apabila dia tidak mengislamkan atau meneguhkan keislaman ahli keluarganya. Jadi apa yang dia buat? Maka kita tengok perkara yang kedua disebut di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Nak cek kita ni orang yang derhaka atau tidak terhadap anak beranak kita, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ditujukan pada siapa? Ketua keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagailah, jagailah ahli keluargamu daripada bakaran api neraka. Jadi tugas kita, seandainya kita tak jaga anak kita, maka kata ulama, kita derhaka terhadap anak kita. Tuan-tuan, udahlah dosa kita banyak, nanggung pula dosa bini, nanggung pula dosa anak. Anak ada lima. Ya Allah, lima-lima orang sekali buat dosa. Kenapa mereka buat dosa? Sebab kita tak pernah mendidik mereka. Kita datang masjid, datang, anak mana anak? Ada? Buat apa? Duduk kat rumah. Salah siapa? Bapak. Ajak dah ustaz, dia tak nak ikut. Kenapa? Sebab kita ajak ketika dia dah menjadi buluh. Kita tak bawa ketika dia rebung. Maka dia tak biasa dengan benda tu. Akhirnya yang ada dekat masjid, saf pertama, kedua dan ketiga, bakal-bakal jenazah belaka. Ha, semua berumur-berumur belaka. Tok Imam pun takut nak baca panjang, takut krem kaki jenazah tu. Kan ya, krem pula kaki tu. Maka marilah sama-sama kita betulkan. Ahli neraka, siapa? Siapa-siapa yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bila bapa dia dibiarkan. Apa tugas seorang ayah? Tugas seorang ayah disebut di dalam surah Luqman. Ha, ini memang kita nak belajar didik anak, buka surah Luqman. Tapi kita tak ambil tafsir dia. Yang kita duk cerita, oh, Luqman adalah seorang manusia yang kulitnya hitam, matanya bundar, hidungnya sepet, rendah dan gemuk dan sebagainya. Bohong. Tak ada satu pun hadis cerita gitu. Yang kita suruh, apa Allah suruh ambil atau Nabi suruh ambil adalah bagaimana Luqman dengan kebijaksanaannya. Bagaimana Luqman mendidik anaknya dengan ucapan yang paling awal. Di dalam ayat yang ke-13 surah Luqman. Ini tugas seorang bapa. Mula-mula sekali kata apa? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Wa idha qala, lalu Luqman berkata pada siapa? Pada anak dia. Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah. Ni iman tu yang tuan guru kita bagi tahu maghrib tadi tu. Perbetulkan ini. Dil to pagal he, dil divana he. Faham tidak? Hati ni boleh jadi gila kalau kita tak jaga dengan iman. Hati ni boleh jadi rosak dan binasa.
Jangan dengar lagi Hindustan dengar gitu aja. Tak reti apa-apa. Macam kita baca Quran. Hari ni kita baca Quran lah kelompok kita orang Melayu. Tak apa, tak apa. Kekurangan kita, kita bangsa Melayu, Jawa maupun Banjar. Baca Quran dalam Al-Lughatul Arabiyah. Tapi faham Al-Lughatul Malayuiyah. Wal-Lughatul Inggeriziyah. Akhirnya kita ngaji Quran tak? Ngaji. Faham? Duh. Yang ni rugi. Dan sepatutnya, bila Allah kata pada Nabi, Iqra', baca. Kenapa dia suruh baca? Kita beli buku. Kita tak faham bab zakat. Jadi kita pergi beli buku tajuknya Az-Zakah, tulisan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kenapa kita beli buku? Sebab nak baca. Kenapa nak baca? Sebab lepas baca baru faham. Kita baca Quran, lepas baca tak faham, lepas baca tak faham, lepas baca tak faham, lepas baca, sampai sekarang tak faham. Akhirnya Al-Quran tidak membentuk kita, yukhrijuhum minadh-dhulumat ila nur. Dia tidak mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Dan akhirnya timbullah masalah syirik. Orang Melayu masih lagi mempercayai 7 bulan perempuan dalam kandungan, maka perutnya mesti dibuat apa ya? Lenggang perut. Sedangkan bab lenggang perut itu ada tertulis dalam kitab Sri Veda agama Hindu. Lenggang perut itu diletakkan minyak atas perut perempuan. Letaknya buah kelapa yang sudah dikopi, dilicinkan gitu. Lepas tu dijampi nang buti, nang kui buti kui. Tiba-tiba buah kelapa itu golek jatuh sebelah kanan. Waduh, ini anak jantan. Buat lagi, jatuh sebelah kiri. Ini anak perempuan. Buat lagi, buah kelapa tak jatuh. Pondan. Allah. Tu sangat bahaya. Kalau nak senang bersalin, buat apa? Masuk Zumba. Pergi aerobik. Jogging banyak sikit. Elok lah. Amal makan buah kurma. Maksudnya, amal makan buah kurma kalau awak tak ada kencing manis. Kalau ada kencing manis, jangan cuba. Ha, ya. Tapi tak faham. Kita banyak lagi orang Melayu. Nak kenduri kahwin. Masih ada orang panggil bomo. Tahan hujan. Ingat hujan tu mak bapak kita yang punya ke? Kalau ia pun nak minta tahan, mintalah kaedah sunnah hadis Bukhari. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhan kami, kau turunkan hujan sekitar kami. Jangan kau turun di atas kami. Turunkan bagi kami hujan yang penuh barakah. Yakni hujan yang bukan mendatangkan bala banjir dan sebagainya. Ini tidak direndamnya seluar dalam dalam beldi. Dibalingnya atas bumbung kenopi. Ha, bumbung rumah kenduri. Kenapa kita tanya dengan bomo, apa kena mengena seluar dalam dengan hujan? Dia kata, ada ustaz. Kalau hujan nak turun, nampak seluar dalam, hujan malu, tak jadi turun, naik balik. Tu, sampai macam tu, ada lagi. Saya pasti orang Kulim tak ada. Saya pasti. Tapi daripada pengalaman saya, saya pengamal perubatan Islam di bawah Darussalam Ustaz Ismail Kamus. Darus Syifa Harundin. Harundin dah meninggal. Sekarang ni anaknya Ustaz Hamdi. 2-3 bulan lepas saya sempat jumpa Ustaz Hamdi. Ustaz Hamdi pun kata yang sama. Bukan tak nak rawat. Semakin rawat orang Melayu, orang Melayu semakin mempercayai khurafat. Semua jin. Semua jin. Bayangkan saya kata habis ceramah di Kedah, saya terus dengan pemandu saya terus balik ke Selangor. Jam 3 pagi sampai. Baru masuk rumah, lelap mata, ada orang ten, 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 bawa anak, nangis. Kenapa kita pun turun? Kita tanya kenapa ni? Entahlah ustaz, anak nangis dari maghrib sampai jam 4 pagi ni. Kita tanya kenapa? Entahlah ustaz, rasa-rasanya gangguan jin katanya. Kita sakit, jangan nyalahkan jin. Jin tak ada kena mengena dengan tu. Tugas jin apa? Tugas jin adalah dia buat kita supaya dengar azan. Hayyalah salat. Ah, tak apa nantilah dulu. Ah, itu jin. Hayyalah falah. Alah, tak payah pergi masjid lah. Solat kat rumah je lah. Itu jin. Jadi jin tak pernah menyakitkan kita.
Tapi jin membuat kita duduk kejap dalam majlis ilmu, udah tunduk khusyuk, 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 terus lena. Oh, itu. Kalau jin, itu jin. Tapi bukan menyakitkan. Akhirnya dia kata anaknya nangis. Akhirnya apa saya buat? Saya kata bagilah baklah baby tu. Kita pegang baby tu, kita jentik je perutnya. Ya Allah, rupanya baby tu kembung. Kalau kembung, tak payah jampi. Pakai je minyak yuyi cap limau. Sapu je. Cuma jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sudah selesai. Tapi sayang. Ya, sayangnya adalah apabila kita jadi golongan yang syirik. Perempuan, ada satu kes datang jumpa saya, dia kata ustaz nak minta tolong, suami saya tengah sakit. Suami dia jemaah yang sangat kuat ke masjid, tetapi dah lama tak datang. Jadi kita pergi ziarah, sakit, isteri dia datang ngadu, kita pergi ziarah. Rupa-rupanya dia benar sakit, jadi lesu dan layu di atas sofa duduk kat rumah. Akhirnya kita tanya isteri dia, sakit apa ni bang? Abang tu sakit apa kak? Dia gini ustaz, dia buka cerita. Sebab mak bini sakit, laki sakit, baru dia buka cerita. Apa ceritanya? Dia pergi jumpa bomo dekat Slim River, Perak. Dia kata kat bomo, suami dia ni kena buatan orang. Yelah kalau kena buatan, takkan buatan lembu, mestilah orang punya, kan? Maka, tapi tak, bomo kata, betul, suami kau ni orang buat. Maka dia suruh perempuan ni balik cari ekor cicak, 7 ekor cicak yang baru jatuh. Kita tahu kan, cicak dia punya sifat dia, kalau dia nak lari, dia lepas ekor dia. Dan ekor dia akan tumbuh, ya, dengan begitu cepat. Itu anugerah yang ada pada cicak. Dia cari 7 ekor cicak, dia bawa pergi jumpa bomo, dia beli sotong yang ada janggut tu, dipotong bagi sama panjang. Lalu dibuat sambal. Bomo jampi nang buti nang kui buti kui. Maka bagi suami makan. Habis suami makan, siap dengan ekor-ekor cicak sekali. Jadi tak? Jadi. Berdamping dengan syaitan, dengan racun, pasti jadi. Penawar sukar untuk mengubati racun. Kita telan 2 sekali. Ambil racun, ambil penawar, kacau, telan. Mana satu jalan? Racun. Dah tentu. Maka akhirnya suami betul-betul jadi lembut, lembek, sakit terus. Akhirnya dia kata, ustaz, minta tolong sekejap. Itulah kita baru tahu cerita dia tu. Rupa-rupanya dia bagi ekor cicak. Lantas, tapi sebelum tu dia tanya, ustaz, kalau buat rawatan dengan ustaz, pengeras dia berapa? Saya kata, saya tak pakai pengeras, saya pakai softener, pelembut. Haram meletakkan harga di dalam perubatan. Melainkan kita guna barang. Kalau jampi, ni air. Buka jampi. Apa Nabi ajar jampi? Al-Fatihah aja, tak perlu baca Yasinan. Al-Fatihah aja, sudah selesai. Letak harga boleh, haram. Tapi kalau lepas dia minum, tiba-tiba dia kata, lah ustaz, sembuh dengan izin Allah. Saya seorang, ada seorang nak darah, ustaz nak tak? Masa tu terima. Tuan. Masa tu terima. Letak harga tak boleh. Tapi kalau orang bagi, jangan tolak. Maka apa jadi? Saya kata tak apalah, kita cuba rawat. Apa amalan dia? Kita bagi suami dia dengan ayat mana? Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Sambung ayat 255 sampai 257. Sambung ayat 284 hingga 286. 10 ayat daripada surah Al-Baqarah dalam riwayat Imam Muslim. Nabi kata siapa yang beramal dengan ni, maka syaitan akan keluar daripada badan dan rumah tangganya. Syaitan luar tak boleh masuk, dan tubuh badannya tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. 10 ayat. Mula dengan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi ila akhiril ayah, masuk Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, kemudian selesai ila akhiril ayah, kemudian terus sambung ayat 25 256 dengan 257, ya, sambung lagi lillahi ma fis samawati wa fi, itu ayat tu terus. Jadi semua sekali ada 4 3 3, 10 ayat beramal dengan ayat ni. InsyaAllah, jangan amal sesekali, amal setiap hari, niat dalam hati untuk menjadi
pendinding dalam hidup, insya-Allah kita berjaya. Ya, baik. Ini yang paling kita takut sekali, apabila tugas seorang bapa tidak meletakkan kepada anaknya wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sesekali syirik kepadanya. Tolong jaga. Kita ngajar anak sembah Allah betul, ngajar solat dan sebagainya. Tapi syirik anak tak buat, bapa dengan maknya buat. Maknya ketika habis dah keluar baby bersalin, dapat uri. Uri dibasuh. Dalam agama tak pernah ada syariat suruh basuh uri. Tak ada. Hadis pun tak ada, ayat Quran pun tak ada. Sebab uri tu diliputi dengan darah, najis. Jadi ambil bawa balik, tanam, selesai. Habis. Kalau nak basuh boleh lah, ikut suka engkau je lah. Kalau rasa nak basuh. Tapi kenapa basuh pakai garam, pakai limau, asam keping, asam jawa? Saya sendiri tanya, ni nak basuh uri ke nak buat masak asam uri ni? Ha. Lebih buruk, ada kepercayaan. Tanam letak pensel stabilo. Harap anak cucunya pandai menulis. Eh, kalau ada duit tanam je Samsung. Kalau betul lah, tetapi itu saja. Bayangkan, uri saja boleh buat orang Melayu Islam jadi syirik. Syirik ni tuan-tuan buka dalam kitab Az-Zahabi. Tulisan Az-Zahabi, Al-Kabair. Kitab Ismun Kabir, dosa-dosa besar. Apa dosa yang paling besar? Syirik. Ya, syirik. Selesai. Solat, tak terima. Sedekah, jauh. Semua jauh. Kenapa? Rupa-rupanya keyakinan dia kepada Allah rosak. Dia solat duha, alhamdulillah. Lepas solat duha, dia pergi jumpa bomo kat Baling, contoh. Paling teruk, masuk jumpa bomo Siam. Saya jumpa dengan bomo Siam, saya jumpa saja nak sembang. Saya tanya, yang datang buat rawatan siapa? Orang Siam. Orang Siam tak datang, dia kata orang Melayu. Yang pergi jumpa orang bomo Siam tu, orang Melayu semua. Maka rosak tak? Rosak, itu syirik. Bila anak dah lahir, kita bawa letak dalam buayan, buai. Bawah buayan ada kacip ataupun ada gunting. Kerana setan takut gunting katanya. Setan tak takut gunting. Setan tak takut apa-apa, melainkan setan takut pada ittaqullah, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala saja. Lebih teruk, manusia mempercayai benda-benda yang lebih khurafat. Maka apabila mak bapak sendiri pun termasuk golongan yang macam ni, golongan yang syirik, yang tak ikut perintah Allah melalui surah Luqman ayat yang ke-13 ni, maka habislah. Kita golongan yang sangat-sangat derhaka. Ya, ini pendahrakaan yang paling besar. Yang seterusnya, macam mana nak mengelak kita daripada jatuh derhaka lagi? Ada lagi di dalam surah Luqman, bila Allah Taala, bila Allah sebut dalam surah Luqman ayat 17. Tuan-tuan, puan-puan balik ada masa, baca start daripada 13. Terus tu, pesanan dia berderet. Cuma saya nak ambil dua pesanan. Satu pesanan, ni hak dalam hati. Yang dalam hati ni iman. Kalau yang ni tak jaga, mari masjid, masuk neraka. Mari masjid, masuk neraka. Kenapa? Dia masuk masjid, setan kata, cuba kau tengok, siapa tak datang. Kita pun jadi tukang cari. Oh, dia ni tak datang ni, dia ni tak datang ni. Asyik pergi tengok bola je dia orang ni. Susah betul orang tak beriman. Kan jahat? Kalau dia tiba-tiba datang, eh ramai lain macam ni, confirm ada makan ni. Kalau tak ada makan, dia orang tak datang ni. Nampak hati, setan pusing. Makmum pun setan pusing. Allahu Akbar. Imam baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pandu bacaan imam tu. Dia nak, dia kata dalam hati dia, setan kata, cuba kau cek tu imam. Cik imam tu baca betul ke salah? Banyak salah tu. Kita jadi jahat. Malah imam pun masuk neraka. Kalau dia tidak jaga keimanan dia. Pada hakikatnya, solat dia baca apa? Biasa-biasa jadi imam. Watini wa zaitun wa turi sini lawan khulia ayuhal kafirun. Tapi disebabkan malam ni ramai. Kan malam ni ramai aja. Dia niat nak baca watini wa zaitun. Tapi masa dia berjalan pergi tu, berdiri je dekat tempat imam, setan datang. Wahai imam, jangan baca pendek sangat. Kau imam besar tu.
Imam pertama tu guru Quran lagi, Hufaz Quran. Baca bagi panjang sikit baru dia orang tahu. Ha, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ha, bergegor kepada lutut makmum. Siapa menang? Setan ambil daripada makmum terus sampai ke imam. Habis. Yille pocik. Akhirat jadi golongan al-masakin. Golongan yang sangat-sangat miskin. Sebab tu hati-hati. Perempuan di rumah, jangan komplain. Buat aja kerja. Jangan jadi satu benda yang Nabi kata, golongan yang akan jadi al-masakin di akhirat nanti adalah golongan yang apabila dia buat kerja, kemudian tak lama lepas tu dia ungkit. Bang, kalau tak adalah duit saya jual kuih, awak pun botak. Ha, sudah, habis. Jangan sesekali ungkit. Tak apalah, anggap itu sebagai derma, sebagai jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu pergi mana-mana pesan pada orang perempuan. Sebab hari ini orang perempuan lebih ke hadapan daripada orang lelaki. Saya buka kelas Al-Quran, saya mengajar Farah Fauzana. Keluarga Farah Fauzana bersama jiran-jiran dia di Seksyen 8 Shah Alam. Kita buka kelas perempuan 7 tahun lepas. Mendaftar 40 orang. Selepas 7 tahun, 3 orang meninggal. Bakinya 47 orang. Ada pertambahan. Sama tarikh, kita buka kelas lelaki. Al-Quran dewasa. Mendaftar 14 orang. Lepas 4 bulan, tinggal 4 orang. Sekarang, tak ada orang. Saya ingat dah mati. Tapi jumpa di Pasar Tani. Jumpa di Pasar Pagi. Jumpa di Uptown. Ha, ada. Jadi orang perempuan dia lebih ke hadapan. Tetapi bila dia terlalu ke hadapan, setan ambil alih. Bang, duduk rumah ya. Saya nak pergi marhaban. Sekarang yang marhaban siapa? Perempuan. Orang lelaki marhaban. Sini ada kumpulan lelaki lagi tak? Tak ada. Tak ada. Bukan tak ada orang lelaki. Kumpulan tu tak ada, telah diambil alih oleh orang yang tidak sepatutnya. Orang perempuan marhaban bukannya sedap. Iya, kita tengah-tengah lapar, pergi-pergi nak makan kenuri, dengar-dengar dia orang marhaban, hilang selera. Marhaban, lagu zaman Jepun, Attack Malaya. Orang perempuan kumpulan marhaban kerjanya asyik nukar baju je. Kejap tukar baju, kejap tukar baju, kejap tukar baju. Orang lelaki, baju, seluar hitam, baju merah, sampai mati. Itu je lah. Orang perempuan kejap tukar baju, bunga besar, bunga kecil, bunga besar, bunga kecil dan sebagainya. Saya kadang-kadang saya tegur orang perempuan, hati-hatilah. Marhaban, bagi lagu baru, bagi orang muda suka, bagi makan tambah. Jangan makan tak lalu. Bayangkan kita pergi ni perut lapar, tiba-tiba pergi dengar. Marhaban. Ya Nurul Aini, marhaba. Lagu apa tu tahu? An mar marhaban mar ya marhaban. Bateri cap kucing, pakailah energizer kan. Nak buat macam mana yang marhaban tu pun kencing manis darah tinggi belaka. Bagilah orang muda marhaban. Ni orang tua lah ni. Sebab tu bila anak tak ikut, budak kecil tak ikut, sebab salahnya orang tua. Orang tua patut jadi apa? Penasihat aja. Panggil orang muda, tukar marhaban tu dengan lagu yang sedikit rancak. Ya marhaban, ya nurul aini, ya marhaban jaddal husaini. Asyraqal badru alaina min thani
yatil wada'i ya marhaban ten ten ten. Tuan-tuan perasan tak lagu apa? Dia datang dengan lenggang-lenggoknya. Baru kita dengar dia datang tambah. Ini ingat nak suruh makcik-makcik tu berdiri, tapi tengok macam baru tinggi darah tinggi aje, duduk ajalah. Ha. Kenapa jadi gitu? Sebab kita tidak ada hajat untuk memperbetulkan golongan muda kita. Akhirnya semuanya makin khusyuk dan tawaduk, matanya pejam. Ha, kan ya? Maka sebab itu tugas pertama apabila kita nak jaga ahli keluarga kita daripada api neraka, tugas dia adalah memperkenalkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut keimanan. Kata al-Imam Syafi'i, al-imanun qaulun bil lisan wa tasdiqul bil jinan wa amalun bil arkan. Iman tu ada tiga. Pertama, dia sebut di mulut, aku orang beriman, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada sahabat saya belajar dekat luar dan mereka lidah dia tak sama. Ya, ada kita sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang Melayu menang musabaqah tilawatul Quran, 12 tahun juara berturut-turut kan. Lidah, ada sebahagian daripada teman-teman kita di luar, dia sebutan pun tak betul. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebutan tak betul. Tapi tuan-tuan, Tok Siak masjid dia hafal 30 juzuk Quran, 500 hadis sahih Bukhari daripada 7124 hadis. Sahih Tok Siak. Tok Imam jangan cakap. Tok Siak kita agak-agak berapa juzuk hafal? Ha, kan? Maksudnya apa? Ini juang, semangat. Jom kita tambah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ada ilmu, dia akan dapat kesedaran di dalam hati dia. Pesanan yang kedua selepas jaga hubungan dengan Allah, bila Allah sebut di dalam surah Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis solah. Bila hati dah dekat pada Allah, maka tunaikanlah solah. Tuan-tuan, simple. Dalam sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengajar kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, fiqh 4 mazhab, solat 4 mazhab. Kita tidak ekstrim, kita tidak ta'asub, kita menerima semua mazhab, sebab semuanya agama Islam Melaka. Ya. Jadi bila kita mengajar, kita mendapati ramai daripada kita, terutama orang Melayu, bukan kata baca Fatihah. Baca Fatihah tu banyaklah tu. Sebutan sami'allahu liman hamidah pun umur 70 belum faham. Bukan belum faham, maksudnya belum faham sebutannya. Ramai di antara kita menyebut sami'allahu liman hamidah. Sin mim sami. Allah alif lam lam ha. Sami. Patutnya sebutan tu apa? Sami'a sin mim ain. Patut dibaca dengan huruf ain, bukan huruf alif. Jangan baca sami Allah, maka rosak bacaan. Dia kena baca sami Allahu liman hamidah. Guna ain masuk dalam lafzul jalalah. Yang tu pun kita tak banyak, kita tak faham. Dalam bab solat, kita kena didik anak-anak kita paling tidak jauh daripada larangan yang Nabi bagi tahu. Apa larangan Nabi bagi tahu? Jangan turun sujud seperti turunnya unta. Baik, saya tunjuk tuan-tuan. Saya tunjuk ya. Ada mic, clip mic. Sampai tak? Apa-apa. Apa dia yang pertama? Jangan kamu turun sujud di dalam solatmu seperti turunnya unta. Turunnya unta. Unta turun, dia akan hempas kaki dia. Maka dalam riwayat Ibnu Umar, hendaklah kamu turun tangan dahulu, jangan turun lutut dahulu. Riwayat yang sahih. Apabila ada larangan, cuba jangan buat. Jangan turun dum gini.
Itu larangan. Bagaimana nak turun? Turunlah dengan tangan dahulu. Kata Ibnu Umar, Nabi bersabda, jangan kamu turun seperti unta, tapi turunlah dengan tangan dahulu. Dua tangan, dua lutut, dan baru kepala atau dahi. Itu sunnah yang sahih. Hadisnya sahih. Ketika nak bangun, bila kita bangun dari sujud, kita duduk seketika dan tolak dengan angkat lutut sebelum tangan. Lutut dulu. Baru menepati sunnah. Tidak termasuk larangan. Walaupun turun lutut dulu pun boleh. Tetapi kita masih duduk dalam keadaan makruh. Sebab ada ayat larangan. Jadi kenapa kita memilih ada ayat larangan walaupun dia makruh? Sebahagian ulama' mengatakan makruh tahrim. Makruh yang boleh bawa kepada haram. Maka sebab itu ketika nak turun, turun jangan turun ikut unta. Turunlah dengan tangan terlebih dahulu. Masa nak bangun, tolak angkat lutut terlebih dahulu. Itu satu. Ada 6 jenis binatang yang disebut di dalam solat. Yang kedua, jangan kamu solat dalam keadaan memaling-maling seperti musang. Allahu Akbar. Ha. Pandang ke sana kemari. Musang. Nabi sebut, jangan kamu solat memanggil-manggil bergoyang-goyang seperti ekor kuda. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada buat dulu. Zaman para sahabat berlaku sebab tu Nabi sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia panggil para sahabat. Panggil hak lain suruh datang. Seperti ekor kuda. Jangan kamu duduk seperti duduknya al-kalbun, anjing. Kita duduk tahiyat, lipat kaki kiri, punggung duduk di atas lipatan, tegakkan kaki kanan. Paling sahih. Paling sahih. Ya. Lipat kaki ni, lipat, duduk di atas dia dan tegakkan kaki kanan. Ini paling sahih. Yang kedua, ustaz tak mampu. Tegakkan kedua-duanya mengikut hadis daripada Imam Malik, duduk di atas sini. Tolong jangan buat begini. Tak ada dalam hadis Nabi. Atau begini. Tak ada dalam hadis Nabi. Dan yang lebih buruk, larangannya adalah tolong jangan duduk gini. Seperti al-kalbun, anjing. Okey. Buka dua ni, jangan duduk macam budak-budak duduk tu. Ya, apa punggung kita kena pada lantai. Yang tu tidak dibenarkan. Jadi sunnahnya adalah lipat kaki ni, duduk tegak. Kalau tak boleh, dirikan kedua-duanya, duduk di atas dua tumit. Itu sahaja yang terbaik. Yang lain jangan buat sebab tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, jangan sujud macam ayam mematuk. Dahlah turun tak kena ni. Ni, gum. Allah. Allah. Suatu larangan. Jangan sujud macam ayam mematuk. Jangan sujud seperti binatang buas. Lengan. Perasan? Lengan tak boleh dirapatkan macam ni. Dia mesti kena angkat. Dia tak boleh gini. Semua binatang melaka. Dan ini adalah larangan. Tapi berapa ramai kita yang tak perasan perbuatan dia di dalam solat dia. Dan akhirnya rugi. Sangat-sangat rugi. Hanafi. Bukan? Syafi'i? Oh, okey. Kalau ada Hanafi pun tak kisah. Hanafi pun okey. Sebab saya belajar. Jadi mazhab Imam Hanafi daripada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Takbir. Tunjuklah senang. Berdiri. Kanan dan kaki kiri. 4 jari. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. 4 jari. Asy-Syafi'i. 1 jengkal. Badan saya besar. Kalau tak seimbang, saya ambil Maliki dengan Hambali.
Okey, ini baru selesa. Had uruf. Boleh, semua boleh berlaku. Okey. Jangan berdiri buka kaki. Inilah yang paling banyak sekali yang dilakukan oleh jemaah kita. Awak dulu askar kawat, ya kita tahulah awak pandai kawat. Tapi tolong jangan kawat dalam solat. Jangan buka gitu. Ya, jangan buka, dia mesti duduk gitu. Tolong jangan buka macam tu. Berdiri, tolong jangan buka kaki kita macam tu. Dia tidak menepati sunnah. Ya, dia mesti macam tu. Okey. Agak-agak cukup dekat mana-mana kita lega, okey. Kemudian angkat takbir. Mazhab al-Imam Hanafi. Jari sama tinggi dengan bahu je. Kat mana duduk? Depan dada. Allahu Akbar. Letak atas dada. Sahih Malik. Angkat dulu, tak ke atas, baru sebut Allahu Akbar. Bukan dari bawah. Yang pertama angkat dulu. Allahu Akbar. Satu lagi, Allahu Akbar. Atas jantung, sahih. Satu lagi, dari bawah, Allahu Akbar. Tempat yang senak ni, awal dada tu, kat situ. Dan satu lagi, Allahu Akbar. Bawah daripada pusat, sahih. Tapi kita buat macam mana? Allahu Akbar. Terkeluar daripada empat tu, mazhab mana pakai? Ha, tu kan ya, hati-hati. Dan kalaulah tak mau genggam, maka ada lagi satu pandangan daripada Imam Malik. Imam Malik ni ahli hadis, dan Imam Malik atau Imam Maliki tok guru pada Imam Asy-Syafi'i. Allahu Akbar. Tangan tak angkat, qiam pun tidak. Ya, ada? Allahu Akbar. Bismillah tak? Tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malik menyatakan bahawa membaca bismillah dalam Al-Fatihah dalam solat makruh. Makruh. Jadi, adakah kita nak kata Malik salah? Tak boleh. Sebab Malik bertemu dengan hadis yang berbeza dengan Asy-Syafi'i bertemu. Jadi, paling penting adalah kita menerima kepelbagaian pandangan selagi dia tidak menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sudah? Kemudian, nak letak kat mana? Okey, pertama, jari kita dibuka. Jangan macam ni. Yang ni tak boleh buka. Sama ada nak angkat kat depan atau nak angkat di bawah daripada telinga atau nak pergi ke tepi, okey, tak ada masalah. Yang ini tak boleh. Allah, itu tak boleh. Keluar daripada sunnah. Nak letak atas dada boleh, jantung boleh, tempat yang senak boleh, bawah daripada pusat pun boleh, nak lepas pun boleh. Tapi sunnah yang paling sahih kat mana? Kalau mengikut ahli hadis, kalau mengikut ahli fiqah, sini. Itu. Tapi jangan nyalahkan orang lain, sebab kita ada pelbagai pandangan. Baik. Kemudian selepas kita dah angkat takbir, sama ada kita nak letak tapak tangan atas belakang tangan boleh, nak pegang pergelangan tangan pun boleh, nak pegang lengan tangan pun boleh, nak memeluk tubuh pun boleh, asal dinamakan bersedekap ataupun qiyam boleh, tak ada masalah. Ya, semuanya dibenarkan belaka. Kemudian apabila kita berdiri dengan katalah pegang macam tu, maka bacaan itu seharusnya menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi? Membaca surah Al-Fatihah dalam bacaan waqaf, bukan wasal. Imam-imam kita pada bulan Ramadan banyak silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini bukan sunnah Nabi. Bukan haram, tetapi rugi tidak menepati sunnah. Jadi kita macam mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Waqaf, waqaf. Tapi ketika bacaan surah, tak ada masalah. Wattini wazzaituni waturisinina wahadhal baladil amin. Okey, go ahead. Tak ada masalah. Tapi Al-Fatihah harus dibaca dalam suara yang waqaf.
Dan imam kalau nak didik anak-anak, suruh anak-anak lihat. Katakanlah, okey, ni kiblat, saya nak jadi imam, tugas saya adalah memandang ke arah jemaah terlebih dahulu. Bukan tiba-tiba jalannya Allah Akbar. Tak. Nak solat, imam kena pandang. Nabi kata, makmum kita ada lima. Pertama, budak. Budak solat, Allahu Akbar. Ni budak-budak. Dia duduk, dia duduk tak senang. Agak panjang sikit, dia lari. Lari. Lepas tu lari balik, Allahu Akbar. Nama dia budak, tak ada masalah. Jangan marah dengan budak, tapi tegur dengan cara berhemah. Jangan tengking. Yang kedua, orang tua. Orang tua ni, tu kalau aircon, sebab saya pakai blazer, saya ingat ada on aircon. Tu yang pakai blazer tu dulu. Ya, katalah on aircon, orang tua ni, dia ada satu masalah apa, kalau on aircon, tak tahan kencing. Sebab tu Nabi pesan, wahai imam, ringkaskan, mudahkan dan pendekkan bacaan. Tapi ketika kamu solat sendirian, bacalah panjang mana pun. Yang ketiga, ad-da'if, orang yang lemah. Yang keempat, orang yang sakit. Dan yang kelima, al-hajatun, orang yang penuh dengan hajat. Lepas ni dia pergi tempat lain. Wahai imam, pendekkan bacaan. Imam kita pula pelik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 286 ayat Al-Baqarah. Masa makmum ramai, masa dia solat sendiri, Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar. Nampak? Sebab tu kalau kita belajar tasawuf, ulama tasawuf kata ramai tu imam masuk neraka. Ramai tu imam masuk neraka akibat ketika dia baca untuk menerima pujian daripada makmumnya. Sedangkan ketika dia solat sendiri, dia hanya baca idza jaa nasrullahi wal fath. Tu. Teruk. Sebab tu kena jaga bacaan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bulan Ramadan selalu kita ambil imam-imam tahfiz. Sini ada ambil imam tahfiz. Ada. AJK ambil imam tahfiz, no problem, beri mereka latihan. Tetapi kebanyakan daripada pelajar tahfiz mempunyai hafazan yang baik tetapi dangkal dalam ilmu fiqh solat. Mereka tak ada ilmu, dia cuma jadi alat perakam saja. Jadi dia boleh hafal yang panjang, tapi ketika jadi apa-apa dalam solat, dia tak tahu nak uruskan. Akhirnya awal-awal dia datang, sudah nampak yang dia tak ada ilmu. Malam pertama zub, jalan zoom, boom, tempat imam. Dia tak tengok dah dekat belakang dia ada bakal jenazah. Dia tak tengok dah dekat belakang dia, bulan Ramadan ada dua jenis jamaah. Pertama, jamaah biasa yang dua ada sekarang ni. Yang paling ramai bulan Ramadan adalah jemaah luar biasa yang dah lama tak datang masjid. Jadi sepatutnya kita tackle dia dengan cara yang lembut. Tapi mandangkan dia tu kerjanya ngafal, 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 akhirnya dia pergi depan Allah. Ay, terkejut kita. Ingatkan azan ketiga. Patutnya takbir ni dua harakat je. Bagi Imam Nawawi tak ada mat. Allahu Akbar, itu je. Cuma ada perbezaan sedikit, tapi dia tak ada panjang gitu, tak ada. Bila takbir pun panjang, malam pertama solat tarawih, berapa banyak dia baca? Satu juzuk. Bergegor kepala lutut makmum. Satu juzuk. Kenapa? AJK pesan Tok Imam, kita nak khatam. Kalau awak nak khatam, awak khatam sendiri. Jangan khatamkan jemaah tu. Tu kan. Mau matikan jemaah tu. Jadi jangan khatam jemaah. Nak khatam, awak sendiri-sendiri khatamlah. Kan, tak adalah masalah pun kalau nak khatam. Ini dak, dia khatam suruh Tok Imam khatam. Itu bahaya tu. Jadi macam mana nak? Akhirnya dia pulun baca punya panjang. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, masuk malam keempat, separuh masjid tak ada. Ni nak habis setiap juzuk ni. Akhirnya pengerusi masjid pegang mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah ahli qaryah kita imannya tidak teguh. Pandai pula mengatakan orang tu. Sepatutnya dia cek apa yang terjadi. Imam yang tak cerdik. Jemaah yang tak datang bukan tak datang. Dia datang berhenti di simpang, bincang dulu masjid mana baca pendek.
Dia pergilah masjid yang baca pendek. Sebab Nabi kata, wahai imam, ringkaskan, mudahkan bacaanmu. Itu yang disuruh oleh agama. Tetapi apabila kita tidak mengaji, maka kalau boleh kita nak panjang. Nak panjang ni, sebab tu Nabi solat tahajud dekat masjid kan, dekat rumah? Dekat rumah. Nabi baca apa? Baik, penat diri duduk pula. Okey, Nabi baca apa dalam solat tahajud? Solat tahajud, seorang sahabat namanya Huzaifah. Huzaifah radhiyallahu an. Huzaifah ni kata, malam tadi aku solat dengan Nabi, solat dekat Masjid Nabawi. Aku jarang dan tidak pernah, dan hari ini alhamdulillah. Dia esok ni dia cerita pada sahabat. Sahabat tanya dia, "Ya ke?" Alhamdulillah, Huzaifah pun cerita, Nabi memulakan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan suara yang sangat tenang. Kemudian Nabi memulakan bacaan dengan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ila al-akhir al-ayah? La, ila al-akhir surah. 286 ayat. Tu Nabi solat tahajud. Kata Huzaifah, aku mengharapkan Nabi itu baca sampai ayat 100 cukuplah, lepas tu rukuk. Tiba-tiba Nabi nyambung terus sampai ayat ke 286. Aku harap Nabi rukuk bila habis surah Al-Baqarah. Tiba-tiba Nabi nyambung surah Ali Imran lagi 200 ayat. Satu rakaat 486 ayat. Kata Huzaifah, hati aku jadi sedikit gelisah dan ragu-ragu, macam nak berhenti. Berhenti tak? Tak. Kalau kita dah lama berhenti, bukan hati, bukan terasa je, dah lama berhenti. Dan ketika Nabi menyambung rakaat yang kedua solat tahajud, Nabi menghabiskan surah An-Nisa, surah perempuan, 176 ayat. Dua rakaat, tiga surah, ratusan ayat. Kita dua rakaat, tiga surah, tiga kul. Macam mana nak bawa anak kita jadi elok? Akhirnya anak derhaka tak? Dah, anak tak derhaka. Anak derhaka mana? Ni kita yang tua ni, yang tak balik ziarah mak bapak, kita derhaka sebab dah tua, bangka dah. Ni kita yang tua ni, mak ngayah mati, doa pun tidak, yang tu derhaka. Bukan anak kecil, ada kat sini ada? Tak ada, semua balik tidur lah kot. Kan? Bukan ni, baju biru ni. Bukan yang ni. Ini tidak dipanggil derhaka. Ini dipanggil nakal. Yang panggil derhaka ni kita ni. Dapat duit, beli Samsung. Beli Samsung. Beli Samsung, akhirnya jadi Samsung. Kan? Dapat duit, beli baju dekat bini, tudung Nilofa, jubah RM286. Beli dekat mak, baju kurung Kedah ya. Apa punya laki? Anak berkira duit nak bagi dengan mak bapak. Berkira duit, berkira sungguh-sungguh. Yang tu derhaka. Tapi kalau kita duk kenen budak kecil dah. Kita ni. Apa tugas seorang anak terhadap mak bapak dia? Kalau kita nak anak kita baik dengan kita. Apabila dia masa dia hidup, Sara dia dengan kasih sayang, beri dia senyuman, jangan beban dia dengan masalah. Ziarah dia selalu. Dah selesai. Doakan dia. Ya. Itu je. Allahumma ghafir lana dhunubana. Itu kita sebut tu. Bukan susah, tak ada susah pun. Tapi sayang, kita kurang berdoa. Maka jaga solat. Solat tadi kena jaga. Tak payah bagi salam mengangguk-angguk. Ikut sunnah Nabi. Assalamualaikum depan. Warahmatullah. Dagu sama dengan bahu. Sekejap. Bagi salam, tak perlu menggerak-gerakkan kepala kita laluan. Duduk depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, calo bete, calo karte. Dah. Dia kita Assalamualaikum warahmatullahi. Ni apa benda ni? Tak ada sunnah, tak ada. Tak ada sunnah pun. Kan? Tapi itulah ketika ni isyarat musabbihah buat macam mana? Pertama ada dua kaedah
Jari pertama letak kat sini. Kan? Tunduk dulu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul, sampai habis. Kedua, jari ni sentuh ni. Tunduk. Ashhadu an la ilaha illallah. Turun bawah, mazhab al-Imam Hanafi. Yang ketiga, jari macam ni. Mazhab al-Imam Malik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahih tuan-tuan. Jangan pandai-pandai mengata ke orang. Kita tengok ustaz, peliknya, pelik sebab engkau tak belajar. Bukan pelik sebab orang tu buat salah, sebab kita tak reti. Yang angkat terus itu Syafi'i. Yang angkat dan turun itu Hanafi. Yang angkat dengan turun satu lagi itu Hambali. Yang angkat dengan bergegar gitu sampai habis fil alamina innaka Hamidum Majid itu Maliki. Maliki ahli hadis dan mengajar ilmu hadis kepada Al-Imam Syafi'i. Siapa kita yang nak menyatakan dia salah? Yang tak betul, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni sesat. Terus sesat. Bukannya susah. Senang je mengaji. Kalau kita buat betul, insyaAllah anak-anak eloklah. Dan last kali saya nak sebut. Last kali, apabila kita ni sudah belajar untuk membantu anak kita dari sudut akidah, jangan syirik. Sudah didik anak kita untuk solat, tapi masih menerima gangguan, anak degil, anak degil. Saya terima soalan, saya ingat satu dua hari lepas, bapaknya tanya dalam keadaan menangis-nangis. Ya, dia kata dia dah didik anak dia, tapi anak dia tak nak buat juga begitu-begitu dan sebagainya. Saya kata tak apa. Baik, kita baca dalam Al-Quran, di dalam terutamanya surah Al-Furqan ayat 74. Allah kata, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan bagi kami zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata. Mohon pada Allah Ta'ala. Tapi masalah kita, kita tak minta doa yang penting. Kita minta doa duit aja. Duit. Tuan-tuan, kalau ada Tok Imam sini, Imam, tolonglah hafal satu hadis doa yang Nabi baca ketika tahiyat akhir sebelum bagi salam. Lepas fil alamina innaka Hamidum Majid, Nabi tak akan bagi salam dulu. Malah Nabi membaca dengan didengari oleh makmum di belakang. Apa Nabi baca? Doa tu lima benda. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Diminta lima. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi aku dari azab jahannam. Lindungi dari aku apa? Fitnah kubur. Lindungi dari kelalaian dunia. Lindungi fitnah saat aku mati. Lindungi aku dari kejahatan dajjal. Tengok Nabi minta apa? Yang pertama, akhirat. Nabi tak minta dunia. Kita doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Rumahku kecil, besarkanlah. Hartaku sikit, banyakkanlah. Biniku satu, empatkanlah. Amboi, minta doa melampau. Kadang doa ugut Allah. Ya Allah, anak aku ambil periksa SPM. Aku mohon bagi padanya 10A1, ya Allah. Andai kau bagi 10A, aku puasa 10 hari. Andai kau tak bagi, tak jadi aku puasa. Ugut. Minta yang bukan-bukan.
Nabi minta jauh daripada azab api neraka. Siapa yang tak masuk neraka di dunia dia itu, maka dia buat kebaikanlah sebab dia nak masuk syurga. Simple lah. Sebab tu kita yang nak minta tu, ada ulama tasawuf menyebut, tolong ingat dunia ini tempat kita meninggal, akhirat tempat kita kekal. Simple sangat. Macam kita kata umur kita lah berapa dah? 60 warga emas, 50 perak, 40 gangsa. Kan? Warga emas masa dulu beli rumah 20 kali 70 dia punya keluasan tu. Ya, 20 kali 70 1400 square feet, 1400 kaki persegi. Dapat kunci beli rumah murah sikit lah masa tu, 128,000 lah kita kata. Lah ni 386,000. Masa beli tu, ambil kunci pi masuk dalam rumah tu, masuk-masuk saja tak bersyukur lah. Patut masuk-masuk tu Allah, sujud, syukur, Allahu Akbar. Dia masuk-masuk je, ish, rasanya kena tambah bahagian dapur sikit lagi ni, 20 kali 20, nampak manusia. Dia tak syukur. Akhirnya dia tambah belakang 20 kali 20, tanah dah tak ada dah. Bini pula kata, bang, dapur ada satu saja, tak cukup. Kita kena buat dua dapur, satu dapur kering, satu dapur basah. Nikah dengan dia 20 tahun, dua-dua kering, tak masak-masak. Tambah belah depan lagi untuk parking kereta. Bilik yang ada tiga, dia pecah-pecah-pecah jadi lima bilik. Anak pertama, sulung. Kita dah warga emas, anak pertama dipinang orang. Nikah dengan orang parit sulung. Mana? Johor. Anak kedua menikah dengan orang parit raja, pun Johor. Anak ketiga, parit Haji Husin, pun Johor, Jawa belakang. Anak keempat, masuk Universiti Jordan. Empat-empat orang dah tak ada dah dalam rumah kita yang besar tu. Empat bilik tadi tu dah kosong dah. Siapa yang tinggal dalam rumah tu? Kita berdua. Seorang kencing manis, seorang darah tinggi. Pakat duk peringat masing-masing, bang dah makan ubat ke belum? Yang dah makan ubat ke belum? Pakat duk teringat yang tu, bukan boleh buat apa lah. Kan? Bilik yang empat tadi buat apa? Kosong habis lah, tak ada apa lah. Itu kalau dua orang hidup, kalau seorang mati, tinggal seorang. Duk pergi warung minum kopi, main dam. Main minum kopi, main dam. Dam naik haji, dam naik haji, dia haji tak pergi juga. Nah, apa yang jadi? Esok mati, rumah bawa. Tak bawa lah. Tuan-tuan, untuk peringatan kita, hadis sahih dibawa oleh Abu Dhar Al-Ghifari. Kata Abu Dhar, aku dijemput ketika aku belum Islam ke rumah Muhammad. Lalu aku pun pergi ke rumah Muhammad. Kalau ketika aku nak masuk ke rumah Muhammad, aku terpaksa menundukkan kepala aku kerana pintu rumah Muhammad tu kecil, rendah. Aku terpaksa menundukkan. Pintu rumah kita cuba tengok besar mana. Dulu pintu sebelah lah buat dua belah boleh buka dua-dua. Ukur siap-siap keranda besar mana. Tahu nak mati besok. Senang keranda keluar. Tahu. Ketika aku masuk dalam rumah Muhammad, aku angkat tangan belum habis, sudah sampai bumbung rumah Muhammad. Bumbung rumah kita, bubuh tiga tangga pun tak sampai lagi tangki ayam. Jadi nikmat besar. Tapi kita jadi golongan yang lalai. Jadi sebab tu pertama, khulasah dan kesimpulan kita, pertama, kita derhaka. Yes, mak dan ayah adalah orang yang derhaka paling banyak terhadap ahli keluarganya. Jaga anak kita jangan jadi Yahudi, jangan jadi musyrik, jangan jadi Nasrani. Jaga anak kita, beri mereka kekuatan dari sudut keimanan. Sembah, jangan syirik pada Allah Ta'ala. Jaga anak kita, solat dengan memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada masalah, angkat tangan, doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, simple. Ada orang tanya saya dalam tanyalah ustaz, dua minggu lepas saya bersama Da'i Farhan. Ustaz, kalau saya berdoa Allah tak bagi, macam mana cerita? Saya katakan simple. Saya katakan bahawa ulama beritahu, apabila kamu berdoa semalam, tiba-tiba hari ini Allah makbulkan doamu, itu tanda Allah sayang padamu. Tapi kalau kamu berdoa 10 tahun yang lalu, hari ini baru Allah makbulkan doamu,
Itu tanda Allah sedang menguji kesabaran dan keimananmu. Tapi kalau kamu berdoa dari kecil sampai ke besar, dari muda sampai ke tua, dari hidup dah dekat nak mati tak dapat juga, itu bukan Allah tak bagi doamu, tetapi Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kamu pinta. Husnuzan, prasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Last, syukurlah kita pada Allah Taala. Orang yang syukur, dia akan guna apa sahaja nikmat yang Allah bagi kembali mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan terakhir, hidup kita adalah seorang musafir. Ada permulaan dan ada noktahnya. Lahir, mati. Dalam musafir kan dalam perjalanan. Safirun, mula perjalanan dan ada tempat duduk, tempat berhenti. Dan musafir biasanya jalan, contohlah ni anak buah saya ni, anak saudara saya. Katalah dia dari kampung, dia nak pergi ziarah pak cik dia di Bukit Beruntung, tapi tak pernah-pernah pergi ni. Sajalah itu kan. Katalah dia nak pergi rumah pak cik dia di Bukit Beruntung. Dia bawa apa? Kereta, pam minyak sikit, bawa beg duit sikit, bawa kad kepala harimau sikit, suruh bini dia goreng bihun sikit, lebih kurang saja, bawa baju yang lebih kurang. Ada tak masa dia nak pergi rumah pak cik dia musafir, dia bawa peti ais, mesin basuh? Tak ada tak? Dia tak bawa. Macam tu hidup kita. Perjalanan kita jangan bawa banyak harta, dia beban. Jalan kurang, cari sikit, tambah. Lebih, derma sikit, jalan lagi. Kan Hindustan kata, zindagi ek safar hai sohana. Hidup ini suatu perjalanan yang sangat mengembirakan. Jadi Allah itulah ya, apabila dia bagi pada kita, dia bagi kekuatan yang sangat baik, ilmu yang sangat sempurna untuk kita cari ketepatan di dalam mengelakkan sifat derhaka kita terhadap isteri kita, terhadap ahli keluarga serta anak-anak kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Ada soalan ke? Atau dah lapor? Lapor. Baik, tak apalah. Kalau dah lapor tak apa. Tuan-tuan kalau nak tanya apa-apa soalan, tuan-tuan boleh minta nombor telefon saya. Nombor telefon saya, saya tak pakai PA ya. Saya sendiri, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya dengan AJK nanti. Tuan-tuan boleh hantar WhatsApp sebanyak mungkin kalau nak tanya soalan. Tolong jangan telefon saja. Sebab saya ada 143 ceramah satu bulan. Jadi sentiasa sambung, 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 sambung. Tapi kalau ada WhatsApp, ada SMS, saya cuba untuk balas secepat yang mungkin untuk jalin hubungan silaturahim dan berkongsi, berkongsi ilmu insya-Allah. Baik. Sebelum saya tutup, minta izin kepada pihak masjid. Saya pengetua Madrasah Raudhah Al-Ilmi. Ada 33 orang dalam madrasah saya, sebuah banglo yang diwakafkan, pelajar 30 orang, guru 3 orang. Jadi siapa-siapa yang teringin, kalau teringin nak menderma, nak bagi sumbangan untuk kami pergunakan sepanjang bulan Ramadan yang akan datang, terutama untuk sahur, untuk apa nama iftar, untuk apa-apa sahajalah yang kami gunakan, saya sangat alu-alukan. Dan saya mohon kalau boleh minta pihak masjid letaklah satu tabung khas ke kat tengah-tengah tu, kot-kot ada orang yang teringin nak derma, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah hadirkan rasa cinta kami pada rumahmu ya Allah. Hadirkan rasa rindu kami pada salat jamaah ya Allah. Hadirkan rasa kasih kami pada majlis ilmumu ya Allah.
Ampuni mereka yang bersedekah di malam ini, ya Allah. Jadikan sedekah mereka penyuluh jalan kehidupan, ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghadang dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungi ahli qaryah kami, ya Allah, dari musibah dan bala bencana, ya Allah. Naungi kami dengan rahmat dan barakah-Mu, ya Allah. Naungi qaryah kami dengan kasih dan cinta-Mu, ya Allah. Makbulkan doa kami, ya Allah. Sampaikan hajat kami, ya Allah. Tunaikan permintaan kami, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.